Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha syi'ta sahla. Allahumma fatir as-samawati wal ardi anta waliyuna tawaffana muslimina wa mu'minan salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang saya sampaikan pada beberapa bulan lalu berkenaan dengan tadabbur ayat puasa. Kita masih mengkaji masalah keimanan. Tema kita dikasih iman dalam kehidupan. Iman yang merupakan sebuah kepada orang-orang beriman kepada pelaksanaan ibadah puasa pada bulan ini disebutkan. Kita akan membicarakan tentang fenomena syirik. Pada pertemuan yang lalu ini berangkat dari tulisan Imam Syafi'i adalah risalah pergerakan la ma'na iman la ta'amal wa la fa'idah la ma'na iman la ta'amal. Tidak ada maknanya iman yang tidak diikuti oleh amal, yang tidak diaplikasikan, dan tidak ada faedahnya akidah yang tidak mendorong seseorang merealisasikannya atau mewujudkannya dalam kehidupan. Dalam bentuk pentingnya aplikasi iman dalam kehidupan sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid adalah merupakan aplikasi iman. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dan menjauhi perbuatan syirik. Ini adalah tauhid inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini. Kemudian ditegas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan yang beliau sampaikan kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah Subhanahu wa taala beribadah dan menjauhi perbuatan syirik. Tidak cukup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal lain atau bagian lain yang tak terpisahkan untuk merealisasikan tauhid kita, yaitu menjauhi perbuatan syirik. Nah, tema tentang syirik ini yang kita pelajari, kita bahas pada kesempatan kali ini. Tema kita tentang fenomena syirik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kata syirik seringkali langsung terbayang dalam benak kita orang dalam dukun, dan juga menyembah kuburan, menyembah pohon besar, percaya kepada ramalan dan lain-lain, datang ke dukun kawi. Yang terbayang ketika bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah beberapa contoh. Tapi model seperti itu sama dalam bentuk seperti ini sudah lewat. Kita tidak akan menjelaskan lagi hal-hal seperti itu. Kita akan mendalami apa namanya, mendalami
panas itu yang barangkali atau bisa saja kita dalam kehidupan kita tanpa kita rasakan kita sudah melakukan perbuatan syirik. Kita memang tidak pernah berpikir untuk kawin, kita tidak pernah dihibur, tidak pernah ke tukang ramal, tidak pernah ke kuburan minta tolong sama orang, tapi bisa jadi kita melakukan perbuatan syirik tanpa kita sadari, atau bisa jadi kondisi-kondisi tertentu menjerumuskan kita dengan perbuatan syirik. Nah, ini perlu kita mengkaji lebih dalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita pelajari syirik, apa yang dimaksud dengan syirik. Dari sisi bahasa, syirik itu artinya sekutu. Sekutu atau menyertai. Makna ini sudah disampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 32, firman wa asyriku fi amri. Dan yang dikatakan dia sekutu dalam urusan itu. Ini adalah permintaan Musa. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta teman, meminta ada orang yang menyertainya dalam dakwah, yaitu Harun. Lalu Musa katakan wa asyriku fi amri, dan jadikanlah dia yaitu Harun sekutu, sahabat, teman yang menyertai dalam urusan itu. Ini dari sisi bahasa. Tentu bukan ini yang kita maksud. Yang kita maksud adalah syirik istilah. Ada beberapa definisi yang ditulis oleh para ulama dalam buku akidah tentang mana syirik, bisa kita ambil salah satunya, yaitu ayat al-aqlu lillahi niddan fi rububiyyatihi aw rububiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Seseorang menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan dalam rububiyyah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Seseorang menjadikan bagi Allah sekutu. Jadi ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekutu atau tandingan dalam apa? Dalam tiga hal. Yang pertama dalam rububiyyah. Yang kedua uluhiyah atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat atau menjadikan tandingan dalam tiga hal ini atau dalam salah satunya uluhiyah, asma dan sifat dalam perbuatan syirik. Definisi ini kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu dzambi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Nabi menjawab, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Menjadikan tandingan atau sekutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah definisi syirik. Jadi definisi ini langsung disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu definisi syirik. Kemudian ini dapat juga kita lihat dari pembagian tauhid. Tidak tahu, tidak akan tahu syirik kalau kita tidak tahu tauhid. Dengan mengetahui lawan sesuatu, kita akan mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita tahu, kalau kita ingin tahu kebenaran, kita harus tahu kebatinan. Kalau ingin tahu tauhid, harus tahu syirik. Juga kalau ingin tahu syirik, harus tahu paham untuk tauhid. Kalau ingin mengenal sunnah harus tahu tidak. Kalau ingin mengenal sunnah harus tahu sunnah.
Dalam tauhid kita tahu ada tiga. Para ulama mengatakan ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Apa itu rububiyah? Kita lihat. Ini sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, Allah yang menetapkan hukum, Allah yang memberi rezeki, menentukan nasib, memberi petunjuk, menolak bahaya, menyembuhkan penyakit, mengetahui hal-hal baik dan lain sebagainya dari sifat-sifat. Nah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat, dalam hal dunia, artinya kita meyakini bahwa hanya Allah saja lah, hanya Allah satu-satunya yang mampu melakukan hal ini. Tidak ada satu makhluk pun di langit ataupun di bumi yang mampu melakukan atau memiliki dalam bahasa lain yang memiliki sifat rububiyah. Nah, kaitan dengan syirik, kalau kita ingin mau syirik itu ini, kalau ada kayak seseorang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang mampu menciptakan, berarti dia telah berbuat syirik. Namanya dia membuat tandingan si Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Ya. Kalau ada keyakinan atau orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu mengatur alam ini, maka keyakinan itu bertentangan dengan keyakinan tauhid. Dalam bahasa lain, dia sudah membuat tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Begitu seterusnya. Kalau ada orang meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki, mampu menyembuhkan penyakit, atau mengetahui hal-hal lain yang memiliki rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah membuat tandingan atau sekutu si Allah Subhanahu wa taala dalam hal dunia. Dalam hal hukum, Bang, kalau kita meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa membuat aturan terhadap kita atau membuat hukum dan halal haram boleh tidak dalam urusan dunia, maka kita telah meyakini ada sisi Allah pada tandingan atau sekutu. Bagaimana dengan yang lain atau dalam hal kita disebut dengan syirik? Ini rububiyah. Kemudian yang kedua, sifat uluhiyah. Uluhiyah ini tauhid ibadah. Ini berkenaan dengan meminta pertolongan, meminta perlindungan, berdoa, berazhar, bersumpah, menyembelih binatang. Ini perbuatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati, ada cinta, ini semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab tauhid. Nah, apabila ada manusia yang mempersembahkan jenis perbuatan ini kepada selain Allah, maka dia sudah membuat sekutu atau tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mama ada orang beribadah kepada selain Allah, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, berdoa, bernazar, bersumpah, atau menyembelih binatang karena Allah, maka dia sudah membuat sekutu atau tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang cinta, takut, berharap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai fenomena yang kita berkenaan dengan perbuatan syirik. Ya. Nah, kemudian para ulama membagi syirik menjadi dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Ini penting untuk kita ketahui karena apa? Karena bisa jadi kita melakukan perbuatan yang justru dia termasuk syirik besar, dan syirik besar itu nanti sangat berbahaya. Kita lihat ini perbandingannya. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan syirik dan syiriknya itu syirik besar, maka dia sudah tidak disebut orang Islam atau dia menjadi murtad keluar Islam, ya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kafir. Dia tidak disebut orang beriman, tidak disebut orang Islam, dia sudah murtad keluar dari Islam. Walaupun murtadnya itu bukan murtad formal, dia melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu tergolong besar, maka dia sudah murtad. Nah, murtad di sini murtadnya bukan murtad formal, tapi murtad substansial. Agamanya bisa Islam, dalam KTP-nya masih tertulis agamanya Islam, tapi sesungguhnya dia sudah keluar dari Islam. Ini yang sangat berbahaya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak lagi dianggap sebagai orang Islam atau orang beriman, tapi dia dianggap orang luar, orang kafir. Nah, sedangkan syirik kecil, pelakunya tidak, perbuatan itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Dia tetap sebagai orang Islam, tapi dia dianggap sebagai orang yang perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, syirik besar itu dapat membatalkan seluruh amal perbuatan pelakunya. Amal perbuatannya yang dilakukan seumur hidupnya, dia telah beramal beribadah selama 40 tahun. 40 tahun itu sia-sia, terhapus, semuanya batal. Kenapa? Karena prinsip awalnya dia sudah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam, orang murtad itu tidak ada satu amal kebaikan pun yang tersisa. Semuanya akan hilang. Semuanya memusnah. Ini bahayanya syirik besar. Ya. Sedangkan syirik kecil tidak membatalkan semua amal perbuatan pelakunya. Yang batal itu yang dilakukan itu ya, tapi amal-amal yang lain tidak batal. Kemudian yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Ya, karena dia orang kafir. Orang kafir itu kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Allah Subhanahu wa Taala bisa saja mengampuninya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang keempat, menyebabkan darah dan harta pelakunya menjadi halal. Akhir yang sudah dijelaskan pada beberapa waktu yang lalu, kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai orang murtad kepada Islam, maka sebagai konsekuensinya harta dan darah ini adalah karena orang murtad itu sanksinya adalah sanksi mati. Ini ajaran Islam, orang yang keluar dari Islam sanksinya sanksi mati. Itu yang menjadi pembuat bagi bukan kita, tapi pemerintah atau pengadilan. Nah, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan darah dan hartanya, harta pelakunya menjadi halal. Yang terakhir, di akhirat pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang yang melakukan syirik besar. Karena dia orang kafir, maka ini sebagai konsekuensi dari yang nomor tiga, pelakunya akan diampuni. Karena dia tidak dianggap kehilangan kampungnya dalam persoalan. Nah, sedangkan orang yang melakukan syirik kecil
beberapa buku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penting dengan pelajaran tidak ini pelajaran tauhid tentang keimanan ya. Karena nanti dalam bab tantangan keimanan kita akan mengetahui bagaimana besarnya fitnah, besarnya tantangan keimanan yang ada pada zaman ini. Karena tantangan keimanan yang kita hadapi tidak saja menyebabkan kita berbuat maksiat, tetapi bisa mengeluarkan seseorang dari agama dan keimanan dari akidahnya dari tauhid. Selanjutnya kita coba menjelaskan tentang fenomena syirik. Berangkat dari surat Yusuf ayat 106 Allah berfirman, "Wa ma yu'minu billahi illa wa hum syirikun." Wa ma yu'minu billahi illa wa hum syirikun. Dan tidaklah beriman sebagian besar mereka kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Allah sebutkan tidaklah beriman sebagian besar, tidaklah beriman sebagian besar manusia kepada Allah melainkan mereka pasti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka masih terjerumus atau melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah sebutkan aktsarun sebagai besar. Artinya apa? Banyak, tidak sedikit. Tidak sedikit manusia yang mengatakan beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku dalam merasa kesalahan kita selama Islam, ya, bisa jadi dia ahli ibadah, bisa jadi dia orang yang banyak melakukan amal-amal saleh, tapi ternyata dia masih berada dalam lingkaran perbuatan-perbuatan syirik. Ini harus kita waspadai. Apa sebabnya? Bisa jadi karena ketidaktahuan. Ya. Bisa jadi karena tidak tahu, atau bisa juga karena terbawa oleh hawa nafsu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi tantangan di depan kita, tantangan yang kita hadapi di akhir zaman ini juga kecil, tidak sedikit. Ini yang bisa menyebabkan kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan syirik yang bukan saja syirik kecil, tapi juga termasuk syirik besar yang bahayanya juga tidak terpakai. Bapak dan Ibu, kita coba mentadabburi surat Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada sebagian manusia yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, membuat tandingan-tandingan atau sekutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan syirik yaitu dengan cara menyembah tandingan atau membuat tandingan sekutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal rupiah ataupun dalam hal rupiah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Nah, manusia yang menyembah tandingan ini, yuhibbunahum kahubbillah, mereka itu mencintai tandingan-tandingan tadi layaknya mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang masalah cinta. Kita bicara tentang masalah cinta. Beliau katakan aslul ibadati mahabbatullah. Inti pokok ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Inti pokok, ya. Inti pokok. Nanti Dr. Al-Quran menyebutkan cinta itu merupakan salah satu rukun ibadah. Cinta itu adalah inti pokok daripada ibadah. Bahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencintainya. Jadi cinta itu adalah inti pokok dari ibadah, dan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta kita kepadanya. Wa ayyakuna al-hubbu kulluhu lillah. Maka hendaklah cinta itu seluruhnya karena Allah. Fala yuhibbu ma'ahu siwahu. Seorang hamba tidak membagi cintanya kepada selain Allah. Seorang hamba tidak menyerahkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama yuhibbu li ajlihi wa fihi. Akan tetapi dia memberikan cintanya hanya karena Allah dan dalam rangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih jelasnya memahami cinta kepada Allah, ya. Nanti kalau cinta itu hanya boleh kepada Allah, apa saja boleh cinta kepada anak saya atau istri saya, atau cinta kepada sesama muslim, ini akan dijelaskan. Begini, skema seperti ini. Jadi cinta itu ada dua. Pertama cinta ibadah, yang kedua cinta alami, cinta naluri, ya, fitrah manusia. Masing-masing kita diberikan cinta, rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, ya, kepada sesama manusia, cinta yang alami. Nah, cinta ibadah itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya mutlak. Jadi kalau cinta kepada Allah itu cinta ibadah yang sifatnya ibadah, dan itu sifatnya mutlak. Mutlak begini. Kalau kita bicara tentang cinta kepada Allah, berarti kita cinta kepada zatnya, cinta kepada sifatnya, dan cinta kepada perbuatannya. Kepada zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, Allah itu diagungkan, disucikan, dipuji dan diingat. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat mutlak, artinya senantiasa Allah itu diagungkan. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan. Allah Maha Suci. Allah Maha Benar. Allah tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipuji, ya, dan diingat oleh kita. Cinta ibadah, cinta yang sifatnya mutlak. Tetapi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya tidak mutlak. Ya. Kita cinta kepada seseorang tidak mutlak. Apa harus dia diagungkan? Selalu dipuji-puji, selalu diingat, selalu di apa namanya? Apalagi dianggap dia tidak pernah membuat kesalahan. Nah, kalau model cinta seperti itu, ya, cinta ibadah yang sifatnya mutlak diberikan kepada selain Allah, cinta ada dua, cinta ibadah, cinta yang sifatnya alami, cinta naluri, fitrah manusia. Jadi apa yang diungkapkan oleh Imam Qayyim sini tadi, ya, bahwa cinta yang seluruhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya cinta yang sifatnya ibadah. Allah selalu senantiasa diagungkan, Allah senantiasa dipuji, Allah senantiasa disucikan, Allah senantiasa diingat. Model seperti ini tidak boleh diberikan kepada manusia atau kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model cinta seperti ini apabila
cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak mutlak. Kita mungkin cinta kepada seseorang karena apa? Karena perbuatannya baik. Apakah senantiasa kita mencintainya? Enggak. Bisa saja kita suatu saat membencinya. Kenapa? Karena dia pada saat itu tidak sedang berbuat baik. Karena orang yang tidak berbuat baik tidak boleh dicintai. Ini babnya al-wala wal bara. Manusia itu terkadang dicintai karena dibenci. Kalau dia berbuat kebaikan, kita cintai. Kalau dia sedang berbuat sesuatu yang tidak baik, yang melanggar agama, tidak boleh dicintai. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mencintai orang-orang di luar agama. Karena apa? Karena dia jelas dia bukan orang beriman. Dia orang-orang yang tidak beriman, tidak baik. Cinta seperti ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak seiman saat ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya alami tadi, itu hanya dalam rangka satu, cinta karena Allah. Atau yang kedua, cinta dalam rangka meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter Ibrahim Al-Qurayza mengatakan ibadah mempunyai dua rukun. Yang pertama, kesempurnaan cinta yang merupakan tujuan akhirnya. Jadi kesempurnaan cinta itu merupakan rukun ibadah. Itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya Allah yang dicintai secara sempurna karena zat-Nya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah dicintai karena sebab-sebab tertentu di luar dari-Nya. Sebab tertentu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai selain Allah. Bukan zat-Nya. Itu bukan sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat umpamanya begini. Sekarang kita aplikasikan. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wa Allahu la yahdi qauman fasiqin." Katakanlah Muhammad, jika abahmu, bapak-bapakmu, abnahmu, anak-anakmu, ikhwanmu, saudara-saudaramu, azwajmu, istri-istrimu, kalau ini kita bicara dengan ibu-ibu, suami-suami, kemudian apa lagi? Wa asyiratukum, asyiratukum kaum kerabatmu. Wa amwalun taqtumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Kemudian wa tijaratun tashawna kasada, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Wa masakin tarbauna, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Apa kata Allah? Ya. Ahabba ilaikum, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai dari Allah. Jadi yang 7 atau 8 ini lebih cintai dari Allah. Ya. Fatarab, lebih kamu cintai daripada Allah. Kemudian dari dan Rasulnya serta dia perjalannya. Fatarab basuh, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan ahabba, ahabba itu lebih kamu cintai. Kalimat ini menjelaskan kepada kita, kita bukan tidak boleh mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan cinta yang mutlak. Bukan cinta yang sempurna. Cinta itu hanya boleh kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, cinta kepada istri, keluarga, termasuk kepada
pekerjaan dan lain sebagainya, itu semuanya dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit tentang masalah abah. Katakanlah jika bapak-bapak, kata abah ini zaman ini abun artinya bapak. Dalam beberapa ayat abah ini diterjemahkan dengan nenek moyang. Nenek moyang itu leluhur. Ini berkenaan dengan ini. Sekarang ini ada gerakan nativisasi, ya. Itu suatu gerakan upaya mengembalikan masyarakat Indonesia kepada budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksud adalah budaya pra-Islam. Dengan meningkatkan sentimen kedaerahan, Islam diperlakukan sebagai pendatang. Kaum kufar melakukan nativisasi dalam rangka melemahkan bangsa Indonesia, sebab mereka tahu perlawanan bangsa ini lebih kuat karena Islam dan lemah jika jauh dari Islam. Jadi ini sangat berbahaya. Gerakan ini sangat berbahaya, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang kalau Indonesia namanya kejayaan kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan itu dihidupkan. Kalau di Mesir kerajaan Firaun dan lain sebagainya. Ini namanya gerakan nativisasi. Baik, Bapak semua, kita kembali kepada ayat tadi. Nah, ini ada 8 Bapak tahu bahwa ada orang tua, ada anak, saudara, pasangan itu ya, suami atau istri, kemudian kerabat, harta, usaha perniagaan, usaha pekerjaan dan atau rumah. Nah, ini boleh kita cintai, tetapi cinta kita kepada mereka dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam bahasa Islam, dalam bahasa Al-Hukufillah, cinta karena Allah SWT, cinta karena untuk berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Apabila kepada kedelapan jenis makhluk ini diberikan kepada mereka cinta yang mutlak sebagaimana cinta kita kepada Allah SWT, maka jadilah yang 8 ini Anda. Allah katakan bangunan nasi mandar nilai anda dan wahidunah mutawakkilan, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan tandingan selain Allah dengan cara mereka mencintainya layaknya mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan ini orang tua bisa menjadi pendat, anak bisa menjadi pendat, saudara, pasangan, kerabat, harta juga bisa menjadi anda. Begitu juga pekerjaan kita. Kalau kita mencintai yang 8 ini, layaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai yang penuh, maka yang 8 ini bisa menjadi berhala, bisa menjadi apa namanya sekutu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat umpamanya surat Luqman. Ini tentang cinta kepada orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hima wa shahbihima fi dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Semua yang diperintahkan oleh orang tua kita lakukan dan kita telah
menangkan orang tua. Kita telah menjadikan orang tua sebagai andal, sebagai serikat, sebagai sekutu si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada penjelasan ayat ini, ya. Yang lain, Allah katakan, ini sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini menjelaskan kepada kita boleh cinta kepada anak, kita boleh cinta kepada orang tua, bahkan kita boleh mencintai seluruh manusia yang ada di dunia ini, tapi cinta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini model cinta yang ada batasnya, bukan cinta yang mutlak. Ya. Kita lihat lagi surat Ali Imran yang 14. Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al-muqantarah minan dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamah wal anhami wal kharf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yang diingini bahasa Arab syahwat. Syahwat artinya keinginan. Ada syahwat kepada anak-anak, wanita, syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada harta, ya, jenisnya emas, perak, berlian dan lain-lain. Itu naluri manusia, fitrah manusia. Al-Quran tidak mengingkari itu, cuma cinta itu ada batasnya. Ada batasnya, bukan cinta yang mutlak. Kalau kita mencintai ini semua tanpa batas, berarti kita sudah menjadikan mereka sebagai andal, sebagai sekutu, sebagai bandingan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat tentang kultus individu. Kenapa kultus individu itu bisa terjadi? Karena kita mengkultuskan seseorang tanpa batas. Ini bisa terjadi. Dan banyak terjadi. Bagaimana kultus individu itu terjadi? Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim ahbar. Ahbar itu pendeta. Kalau rubban ahli ibadah. Menjadikan para pendeta dan ahli ibadah sebagai apa? Sebagai arbab. Melihatkan pendeta-pendeta kami, lalu melihatkan
Kami tidak pernah mengundang mereka. Jadi Adi Muhammad ini pernah mengundang sebutkan mereka, mereka itu maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan ahbar dan lain mereka sebagai Tuhan yang disembah oleh manusia. Adi bin Hatim bertanya, kami orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah rahim-rahim kami, kami tidak pernah menyembah ruhban-ruhban kami. Mengapa Allah katakan mereka menyembah atau menuhankan ahbar dan rahim? Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah ketika para ahbar dan para rahim itu menghalalkan yang haram lalu mereka mengikutinya? Bukankah ketika para ahbar dan rahim itu mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu mereka mengikutinya? Itulah bentuk peribadatan mereka kepada ahbar dan rahim. Ya. Jadi para ahbar dan rahim itu membuat hukum. Hukumnya yang asalnya Allah katakan halal, dia akan mereka harapkan. Yang asalnya haram, dihalalkan oleh mereka. Lalu para pengikut mengikuti fatwa, keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan para ahbar dan rahim. Kata Al-Quran, kata-kata, itulah bentuk peribadahan, penyembahan para pengikut kepada ahbar dan rahim. Bapak dan Ibu, ini bentuk kultus individu. Taat tanpa ada batasan. Pokoknya apa yang dikatakan dia ikut. Ya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin atau orang yang diikuti, imam, diikuti oleh para pemimpin adalah kultus individu. Nah, kultus individu ini sebabnya itu bisa terjadi karena cinta yang cinta tanpa batas, cinta mutlak. Yang cinta yang mutlak ini mestinya yang tanpa ada batas itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan cinta model seperti ini kepada selain Allah, maka kita sudah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Berikutnya kultus golongan juga. Bukan hanya diri, tapi golongan yang kelompok. Ya, kita lihat ayatnya. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin. Dan jangan jadi orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu orang-orang yang berpecah belah dalam agama dan mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Jadi agama ini pecah-pecah, dicerai-beraikan, nanti berkelompok-kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, banyak kelompok. Ya. Di Indonesia, menurut data dari Balik Bank Kementerian Agama, kelompok-kelompok itu tidak kurang dari 300. Itu data dari Balik Bank Kementerian Agama. Lalu Allah katakan ini di akhir ayat tentang kultus ini, kultus kelompok di sini atau kultus golongan. Kullu hisbin ala lain fa'ilun. Mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Membanggakan golongannya masing-masing. Membanggakan kelompoknya masing-masing. Bangga dengan golongan, bangga dengan kelompok, bangga dengan golongan dan kelompok itu macam-macam bentuk. Bisa bentuknya organisasi. Organisasi bisa ormas, bisa juga orpol, macam-macam. Namanya macam-macam, warnanya juga macam-macam. Bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, bisa biru. Kalau masing-masing bangga dengan kelompoknya, sampai menyalahkan kelompok lain, sudah jatuh pada kultus golongan. Karena cinta kepada kelompok yang sama kepentingan, cinta itu hanya mestinya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jenis sifat seperti ini sebenarnya menjerumuskan pelaku kepada perbuatan syirik. Bapak dan Ibu, kultus individu, kultus golongan, lagi kultus negara.
semboyannya saya korong semangat ini berbahaya. Benar atau salah dalam negara kita? Benar atau salah dalam negara kita? Ini yang diperingatkan oleh Dr. Yusuf Prokoro dalam bukunya kepada kita. Dia menyebutkan ausan jadinya berhala dari barat atau neopaganisme. Harus hati-hati tentang nasionalisme, tentang paham kebangsaan. Kalau kita memberikan cinta kita kepada negara dan model cinta itu modelnya, jenisnya adalah jenis cinta yang mestinya hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kepada negara kita, maka kita sudah jatuh pada perbuatan seperti itu. Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bab-bab masalah paham kebangsaan, paham nasionalisme. Nanti begini, apakah kemudian nasionalisme tidak boleh? Tidak juga. Bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang nasionalisme dan masalah paham kebangsaan. Cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pekan depan nasionalisme dalam perspektif Islam oleh Imam Hasan Al-Banna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.